jam. Make me aware, bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, my bro? Jadi kali ini, my bro, gue bakal pakai senjata yang skinnya ini. Kalau kita lihat-lihat ini, wah, kayaknya udah jarang ya makai ini skin, my bro. Bahkan kayaknya nggak ada sih, my bro ya. Paling kalau ada itu satu atau dua kemungkinannya. Kita temuin ini dipakai orang di rank tuh jarang banget, Mabru. Bahkan gue sudah tidak pernah melihatnya lagi, Mabru ya. Mungkin dari awal-awal rilis skin legendarnya mungkin ada satu atau dua orang yang pakai, tapi sekarang gue udah gak pernah lihat lagi, Mabru ya. Bahkan gue tuh jualan akun, Mabru ya. Gue tuh tahu pasar akun senjata yang rame tuh apa ya. Di Instagram @kitajubel.in, di sana tuh kalian bisa beli akun-akun dengan skin legendary atau mythic yang harganya murah daripada harus top up, Mabru ya. Dan gua beneran enggak pernah lagi lihat nih skin Mabru ya. Padahal ini PDO 57 yang sekarang ini lagi meta lagi nih Mabru ya. Wah, mantap sih Mabru ya. Dan kayaknya ini not bad loh. Suaranya tidak terlalu berisik sama skin legendary PDO 57 yang toxic ya Mabru ya. Ini suaranya menurut gua enak sih kalau didengar ya. Oke, tapi kalau pakai suppressor, kalau enggak pakai suppressor itu suara gede banget Mabru ya. Ini tuh kayak model-modelan tank gitu loh skinnya. Gua enggak tahu nih kenapa jarang ada yang make skin ini gitu loh, Mabru. Apa mungkin karena waktu itu pas rilis itu PDW 57 sudah tidak se-OP pada season 1 2019, Mabru ya. Mungkin seperti itu. Jadi ya ngapain digacha, udah enggak OP lagi ya kan. Tapi sekarang OP lagi, gua saranin CODM untuk redux ya. CODM untuk balikin lagi gachaan ya. Pasti laku nih skin. Yang bener. Padahal not bad, Mabru ya. Coba kalian lihat ya. Oh, dan kita lihat tuh iron sight-nya. Gak ngalangin kan tembok-temboknya, ini pas loh iron sight-nya, Mabru. Dan di belakang itu ada orang men ya, pakai senjata miniatur. Wah, kecil sekali ya, Mabru. Tuh, suaranya mulus banget ya sih. Lebih apa ya? Tidak terlalu berisik dibandingkan PDO 57 yang toxic warna hijau itu. Oke. Okay. Cuman gue nggak tahu sekarang tuh kalau kalian nyari skin ini tuh di mana gitu loh. Ini di akun gue aja nih ya. Soalnya gue lihat di kita jubel.in tidak ada orang yang titip jual ataupun jualin akun ke gue gitu ya dengan skin PDO 57. Tapi kalau misalnya ada, kayak harusnya gue beli sih kalau ada yang jual ya, Mabru ya. Karena ini termasuk skin yang langka, serius. Ya sudah termasuk langka lah, Mabru. PDO 57 gila ya, enak banget, bro. No recoil, bro, sekarang ya. Mantap. Gue lihat orang-orang pakai PDO 57 di ranked tuh pada jago-jago banget dah ya. Tapi tidak bisa dong mengalahkan Locha DZ, sang pawang PDW. Bos. Ya langsung aja dah, gue mau main ke ranked sih. Baiklah, Mabru, gue udah di dalam game PDO 57 Battalion. Main joket. Pernah malah joket. Cuma di CODM sama FF. Eh, ada sniper. Gila, Ben. Saya dikice-kice. Nah, kawan, PDO 57 kok tidak gentar. Tapi kamu dong. Oh, wuh, efeknya tuh ada tank-tank kecilnya, Mabru ya. Nice, good job. Mantap jiwa, Mabru. Ini sangat mantap sekali tadi. Oke, keluarkan UAV. Shot them, hati-hati. Halo. Wuhui. Nice, mati, Mabru. Kalau tembakan dari PDO 57 ini tuh ada kayak nos-nosnya gitu loh. Keren ya. Bagus sebenarnya, tapi kenapa ya? Sedikit sekali peminatnya ini. Ya mungkin nih gue bilang itu PDO 57 pas rilis ini ya
pada saat itu senjatanya tidak seenak sekarang ini, mah bro. Nice. Yo, sini lo. Apa nggak menangis dia? Nice, mah bro. Jangan bantai mereka ya. Shotgun, kenapa sih kamu shotgun? Sulit sekali dia. Bantai habis kalian semua ya. Kalian membuatku mengamuk. Uca DZ ini bos. Ya, jangan macam-macam dengan PDW Uca DZ. Oh, mantap sekali. Mantap mah bro. Kukil. Gila. Langsung aja ratain semuanya. Woi, pelurunya habis. Gua ambil peluru. Oke. Nice. Good job. Ulti ada ulti. Kabur. Jangan dilawan dulu kalau lagi pada ulti. Menit-menit lagi pada ulti nih. Sini ada orang. Hahaha, kemana kamu? Hahaha, jadi Z ini bro. Oh tidak, mabruk kok dibokong nih. Map ini memang agak random ya spawnnya, tapi tidak apa-apa. Yang penting gua membantai mereka dengan jumlah kinet yang kemungkinan akan sangat banyak, oke? Okay? PDW bro. Tuh, nangis kau. Ada yang mau mati lagi sama PDW ke desert? Bisonnya dia lagi yang kill gua. Good job. Oh no. Oke, kita gasin lagi mau bro. Dereng. Mana lagi deh. Weh, belakang jebol. Ngeperan dikit. Kita aja, jangan banyak. Nice. Sokarsiku telat bro. Menang kita. Oreng. Gokil mah bro ya. The best. Menurut kalian gimana coy? Mantik pen. Yuk. Kita main lagi mah bro. Karena gameplay satu saja kurang ya. Pernah ada yang komen begitu ya. Gue ngasih konten gameplay satu kali doang ya, kurang ternyata kawan. Jadi kita tambahin satu lagi. Oke. Aduh, semungkin ya. Tangannya keset mah bro. HP dilap dulu ya. Bentar HP dilap dulu. Nembak HPnya. Sabar ya. Nembak sendiri. Gerak-gerak sendiri. Rapinya basah, gerak-gerak sendiri. Wih, ngepron. Ini pengen gue ya. Kayaknya. Wih, dikulanya ampas sekali. Dia cuman salah kayak ini. Ya Allah, kaget tuh. Burunya mau habis. Kecil. Kalian sama capture. Karena mau keluarkan. Oke. Mantap jiwa. Dua senjata bro. Keisi mah bro.
Oke. Saya begal. Saya begal. Cat sniper. Ya. Mantap, bro. Ya, musuhnya lagi ya. Kosong lah, bro. Gimana teman-teman? Mereka semua pada kemana sih? Gak tahu. Oh, spawn di A sama C. C nya harus diambil. Gila, jauh banget tuh. Long range nya mantep banget, coy. Emang keren banget dah ini PDO57. Apakah mereka sudah gila mau maju ke desert? Oh, mantap banget sih. Asas. Sibo. Balik bangkit. Asas. Aus tipus. Kabur dulu gak sih? Kan musuhnya bro yang di UAV spot. Perpaduan Fennec sama PDW. Gue lebih suka PDW tapi kalau yang ini ya. Yuk, tewar bus. Ngelag. Sudah menang. Saya tidak melihat skor mah bro. Ngapain gue keluar nanti kalau begitu ya. Ya Allah, gua disikat pakai FFR. Tetap santai. Apapun yang terjadi, kita akan membantai-bantai. Sini. Ayo. Sende. Dofra. Allah. Dofra. Akan aku tunjukkan cara bermain Dofra ya, bro. Gitu caranya bro. Ditimpuk apa tuh gua? Ya ampun wah bro, gara-gara sekarang saya ketimpuk Konko Perfect ya itu. Ya itulah. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Nah, cara memenangkan pertandingan ini. Oke. Oke bang, saya pinjam Fennec-mu ya. Oke, mengantai-antai. Satu. Terhitung. Wah! Dua. Wah, McTain-nya sangatlah insan kill kawan. Kita nggak boleh kalah ya. Langsung aja bantai 3 orang langsung. Mampus lo. Mampui. Mamam. Lo ras-ras kalian. Dia kena mental. Oh my god. Di belakangku dia spawn. Tidak bisa dibiarkan. Gila emang PDO57 nih. Good job.
Duh, gimana ya? Apakah gue menang kalau gue capture satu saja? Nice, kita dapat. Cep. Fennec-mu tidak bisa sejauh itu ya. Jelas Fennec akan mengalahkanmu. Upsi. Boomnya. Udah menang. Menggokil, teman-teman, menggokil. The best. Anjay. Langsung MVP ya, ma bro. Memang top PDW ini, tapi sayang sekali ya skinnya jarang ada yang punya. Ya, jadi ini mah bergunsmith atau attachment yang gua pakai di PDW 57 gua, sama seperti yang gua pernah buat sebelumnya sama bro yang menyatakan bahwa PDW 57 ini sudah bangkit lagi, sudah enak lagi senjatanya dan worth it sekali untuk dipakai ya, sekitar sebulan yang lalu lah waktu itu mah sebelum gua ke Cina ya. Dan ini gunsmithnya sangat mantap lah pokoknya sama bro ya, wajib di share ke temen kalian yang suka pakai PDW 57 ya. Yaudah, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro, makasih banget ya udah menonton. Untuk kalian yang pengen beli aku COD atau game lainnya, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in. Atau kalian mau top up all game, mau game CODM, Arena Breakout, FF, Mobile Legend dan lain-lain, langsung aja ke website godazelstore.com bro ya. See you mob, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.